motivasi kita di season 9 sih lebih ke arah kita pengen berkembang lebih cepat dari season sebelumnya. Karena kita udah ngelewatin masa-masa suram di season 7 gitu sih. Kalau kekurangan nggak kelihatan ya, karena mereka kan ganti-ganti player kan, nggak pemain yang tetap. Jadi kayak kita lebih aware sama pergantian pemain mereka aja. Tanggapan gue buat kemarin Mia Lemon kayak itu surprise pick sih. Jadi kayak kita harus lebih aware lah sama hero-hero yang nggak keprediksi buat lawan RRQ. Tentu saja sih kayak hero surprise itu udah pasti ancaman. Karena kan kita kan kayak nggak expect itulah hero. Oh ini hero nggak pernah nggak keluar tiba-tiba keluar. Untuk RRQ lebih hati-hati saja karena aura udah beda dari season sebelumnya.